Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mimi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Ruben Onsu yang menggugat cerai Sarwenda baru-baru ini melalui pengacaranya, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, tanggal 11 Juni kemarin, Ruben Onsu resmi gugat cerai Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut laporan, Ruben mendaftarkan perceraiannya melalui pengacaranya. Sebelumnya guys, hubungan Ruben dan Sarwenda memang diisukan tidak baik-baik saja. Bahkan diketahui publik jika mereka sudah pisah rumah berbulan-bulan. Namun ketika Ruben tumbang sakit kemarin, Sarwenda masih menjenguk sang suami dan mengatakan kalau hubungan mereka baik-baik saja guys. Lalu baru-baru ini pula pasangan selebriti itu juga kompak merayakan ulang tahun dua putri mereka yang punya tanggal lahir yang sama. Mereka sendiri menikah tanggal 22 Oktober tahun 2013, lalu keduanya mendapatkan dua orang putri dan mengangkat Petran Peto sebagai anak sambung mereka. Dan sebelumnya, Sarwenda juga pernah dikabarkan menjadi pihak yang melayangkan gugatan cerai namun langsung dibantah oleh ibu tiga anak itu. Sementara itu sendiri guys, baik Ruben maupun Sarwenda belum buka suara soal hal itu guys. Sarwenda sendiri baru membagikan unggahan yang menarik di Instagramnya tapi bukan perceraian. Gimana guys, pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.